seterusnya. Hasil yang diperolehi ada kalanya tidak berbaloi dengan perbelanjaan yang dikeluarkan. Itu keluhan sekumpulan nelayan sungai di Kampung Segari di Lumut, Perak mengenai kesukaran mereka mencari rezeki. Ia berikutan kebelakangan ini hasil ikan, ketam dan udang yang ditangkap terus berkurangan. Malah ada yang sering pulang dengan tangan kosong. Menurut nelayan, laut, sungai dan hutan bakau kini bukan lagi lubuk rezeki seperti dahulu. Dakwa mereka penerokaan serta kemusnahan hutan paya bakau yang menjadi habitat hidupan marin antara yang menyumbang kepada situasi itu. Jaafar Said antara yang begitu terkesan dengan apa yang berlaku. 9 tahun menyara keluarganya dengan tangkapan ketam, hasil yang diperolehi kini tidak setimpal dengan modal dan kudrat yang dikerahnya. Sejak kebelakangan dalam 3-4 tahun ni, hasil penangkapan ke saya, walaupun bubur saya hampir 80 ke 90 biji, hasilnya 2 ekor kadang-kadang. Kadang-kadang tu balik kosong. Situasi sama turut dikongsi rakan nelayan Goh Pek Lai. Dia antara yang masih terus bertahan ketika hampir separuh nelayan di kampung itu dikatakan sudah mengalah. Hakikatnya, dek faktor usia, dia dan Jaafar tidak punya banyak pilihan. Dulu manyalah. Cincai jalan pun mata tutup 3-4 kilo adalah. Sekiranya mau buka mata tutup pun 800-700 punya dapat. Kehidupan macam dulu kalau ada nelayan yang menangkap ketam, dia orang biasa buat perangkap di bawah pokok bakau. Tapi sekarang pokok bakau semua dah habis musnah. Kolam hingga sampai ke tepi sungai sampai tak ada sempadan langsung. Bila kolam tu pun pecah, ikan apa semua pasir semua akan masuk ke dalam sungai dan menjadikan sungai bertambah cetek. Itu pun menyukarkan sampan-sampan nelayan untuk lalu. Menerusi tinjauan bersama grup rakan Segari membabitkan beberapa NGO alam sekitar dengan kerjasama penduduk setempat, dakwaan golongan nelayan itu ada benarnya. Rakaman drone oleh Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa terlihat dengan jelas kolam ternakan akuakultur dibina terlalu dekat dengan anak sungai Segari. Persoalan kita, kenapa diorang buat industri aquaculture ni sampai ke gigi air? Kalau kita tengok, tak ada buffer zone. Tetapi dalam guideline jabatan JPS, dia kata guideline untuk reserve sungai ataupun zone riparian ni, selebar sungai, kiri dan kanan. Maknanya kalau sungai ni lebar dia 30 meter, bermakna reserve dia pun 30 meter kiri dan kanan. Justru tindakan tegas pihak berwajib dituntut bagi memastikan garis panduan sedia ada dipatuhi. Tambahnya lagi isu kemusnahan reserve sungai dan hutan paya bakau yang berlarutan sejak tahun 90-an itu perlukan penyelesaian tuntas. Seterusnya memberi talian hayat buat golongan nelayan di kawasan yang terjejas. Kami akan dapatkan maklum balas khususnya daripada pihak kerajaan negeri dalam masa terdekat.